Saya kerja utamanya guru. Guru ya? Ya, guru di SD 011 Malno Kota. ASN atau honorer? Honorer. Saya saat ini bekerja sebagai honorer di Dinas PU, PUPR Malino. Lebih penting di futsal sih, apa memimpin turnamen dalam satu event daripada ngajar di sekolah selama satu bulan. Kenapa? Nilai ekonomisnya beda jauh? Beda. Lebih besar di wasit. Berarti harus banyak event ya? Iya, harusnya di Malnau lebih banyak event lagi. Saya ngambil lisensi kemarin di Samarinda pada tahun 2019. Saya sudah ambil lisensi wasit futsal tahun 2017 di Tarakan. Sebenarnya kalau eventnya lancar aja ada terus, mungkin bisa kali ya. Tapi karena event-event di Malino kan ya jarang-jarang juga, setahun bisa berapa kali aja. Kadang rame, kadang juga nggak ada sama sekali. Kayak kemarin tuh hampir 2 tahun nggak ada turnamen sama sekali. Terus percuma aja kita ambil lisensi tapi nggak ada turnamen sama sekali, kan gitu kan agak ini juga. Tapi terlepas dari itu, kualitas saya rasa juga harus tetap dipertahankan. Anak-anak mudanya lumayan suka sekali lah, bukan lumayan lagi, hampir di semua cabang olahraga anak-anak mudanya maju semua kan. Jadi dengan pemimpin yang suka olahraga dan mendukung, saya rasa cocok lah. Teman-teman pemain kan udah bagus nih, mereka pemain-pemain luar juga udah banyak datang, mereka mungkin lebih banyak pengalaman, bahkan timnas ada, jadi kita rasa kita juga perlu peningkatan. Kabupaten Malino sering melaksanakan event-event seperti ini. Biar kita ada kegiatan, ada hiburan untuk warga Kabupaten Malino dan olahraga tetap berjalan.